Halo, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Apri Subroto. Di video kali ini, kembali saya akan memberikan informasi pantauan udara kondisi terkini pembangunan jalan tol Cisumdawu. Kali ini, kita akan melihat kondisi terkini pembangunan di area Seksi 5B, tepatnya di sekitar wilayah Desa Babakan Asem, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Kita akan menyusuri main road jalan tol Cisumdawu dari titik awal pembangunan area Seksi 5B, tepatnya di stasiun 46.500 di sekitar wilayah Desa Cacaban hingga stasiun 51 atau box underpass jalan utama Ujung Jaya Conggeang di sekitar wilayah Desa Babakan Asem. Namun sebelumnya, saya ucapkan terima kasih untuk penonton setia channel ini yang selalu mensupport perkembangan channel ini dengan menonton videonya sampai akhir, lalu memberikan like di setiap video yang ditonton, dan juga sudah subscribe atau berlangganan di channel ini. Semoga kebaikan, kesehatan, rezeki yang berlimpah selalu menyertai Anda semuanya. Oke, kalau begitu langsung saja kita simak videonya.